Pagi ini pukul 10.43 saya ada di Katulampa bersama Pak Camat, Pak Lurah, BPBD dan Pak Ani untuk selama ini. Kondisinya sekarang volume air memang tinggi. Ini tempat siaga 2, ketinggian sekitar 1 meter 10. Belum siaga 1, tapi harus kita waspadai karena dilaporkan di daerah hulunya ya. Ini masih hujannya dan berapa puncak insyaallah tidak masuk. Agar waspada seluruh titik-titik yang dihadiri oleh penyelidik Jakarta ini semuanya. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Mudah-mudahan hujan segera kurang. Pokoknya tetap kita kerja terus biar jaga dan waspada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini di Manggarai kita menyaksikan bahwa di air sudah mendekati siaga 1 dan ada berbagai masih Jakarta yang mengalami banjir. Karena itu saya menginstruksikan kepada seluruh jajaran pada hari ini semua bertugas dan kepada masyarakat untuk memberikan dukungan bantuan, silakan hubungi lurah terdekat atau kontak dengan nomor 112. Seluruh jajaran Pemprov DKI Jakarta siaga untuk membantu. Curah hujan di luar kendali kita, tapi dampak dari curah hujan kita harus bisa mengendalikan. Prioritas utama kita adalah keselamatan bagi seluruh warga Jakarta. Itu kita laksanakan dan seluruh petugas akan siap di lapangan. Insya Allah ini akan terlewati dengan cepat. Insya Allah semua dalam perhitungan.